jom kita unboxing. So ini adalah Paris Mist Extreme Series V10 Dustmite Vacuum Cleaner. So jom kita unboxing dia punya kotak. So dekat dalam ni dia ada satu kotak lagi. Saya beli secara online, so that's why dia ada dua kotak yang dia prepare supaya lebih secure lah. Alright, kita bawa keluar dulu. Okay, ni adalah kotak dia. Macam saya katakan tadi, Paris Mist Extreme V Series V10. So kat luar dia ada gambar dia. Lepas tu dekat tepi ni ada description dia sikit. So powerful 12 watt extreme, 700 watt boost motor, 10,000 beats per minute dan sebagainya. Korang boleh baca lah dekat kotak ni. So yang paling penting adalah 12 watt power dia, 700 watt dengan voltage dia 220 ke 240. Suction power dia adalah 15,000 PA. Yang tu yang paling penting. Dan berat dia adalah 1.2 kg. So korang boleh baca dekat sini kalau korang nampak. Alright, okay. So dekat keliling kotak ni dah tak ada apa. Okay, jom kita buka lah. Okay, first kita akan jumpa manual book yang mungkin kita takkan baca. So kita letak tepi dulu. Alright, so kita alih dia punya polystyrene. And then inilah dia Dustmite vacuum dia. Okay, so dekat sini kita buka dulu kat dalam ni. Okay, dekat dalam ni dia ada bagi satu filter. Saya rasa yang ni extra kot, nampak tak? Ini filter extra. Tak apa, kita letak tepi dulu. Dan kotak dah tak ada apa kat dalam ni, so kita letak juga kat tepi. Alright, ini adalah vacuum dia. Saya pun tak tahu nak guna. First time saya buka juga benda ni. Saya pun tak buat lagi dia punya survey. Maksudnya tak test lagi, tak tengok lagi macam mana penggunaan dia. So dekat sini kalau korang boleh nampak, switch on and off je dekat tepi ni. And then dekat bawah ni suction area. Tak nampak, sorry. So dekat bawah ni adalah suction area, dekat sini adalah button on and off, and then plug dia dekat sini. So dia bukanlah pakai yang cordless tu kan, yang pakai bateri. So dia perlukan power plug. Alright, so okay, tu saja untuk unboxing. Jom kita try.